Oke okay, guys, sekarang kita mau ke nasi goreng yang pertama. Nasi goreng di sini harganya berapa, Mas? 15.000, Bro. Murah banget. Kita coba paling murah dulu ya. Dapat apa aja 15.000? Ayam telur. Baso. Terus udah. Oke. Okay. Okay. Arang, Bro. Lihat itu pakai arang tuh. Guys, kita akan coba dari nasi goreng termurah dulu, guys, ya. Yoi. Yuk. Kita punya semangat. Punya gua ini mau bawa, Bro. Oke. Keripik, Bro. Keripik punya semang. Ya. Oke guys, hari ini kita akan mencoba nasi goreng yang termurah dulu, guys, ya. Tuh, Bro. 15.000, Bro. Luar biasa, Bro. Enak banget. Setelan kaki 5, Bro. Rasa bintang 5. Pepatah standar aja, Bro. Ada bawangnya, ada acar ya sini, ada telur. Ini ada irisan daging ayam juga. Ini standar banget ya. Nasi goreng abang-abang. Pokoknya ya harus standar harga segini sih. Coba gua rasa. Bener kata si Jess, harga kaki 5, masa bintang 5. Bro, kerupuk, Bro. Kerupuk kayak gini kan khas banget nasi goreng nih. Ini tuh seluruh Indonesia apa? Cuma ada di Bandung gitu, Jawa Barat. Coba kalian tulis kolom komen ya, di kota kalian pakai kerupuk ini atau enggak? Ini, Bro, lo harus nyobain minumnya juga, Bro. Biasanya kan kalau misalnya di hotel, restoran bintang 5, itu minumnya jus. Coba kita lihat ini. Teh panas. Ini ciri khasnya, Bro. Gratis ini. Gratis, Bro. Gratis. Bro, woy. Gratis airnya, Bro. Tadi bawa kabur. Bawa mau cari nasi goreng di mall, yang agak mahal dikit lah. Assalamualaikum. Teteh, di sini ada nasi goreng yang agak mahal dikit gak, Teh? Kurang tahu. Teteh kan orang sini, masa gak tahu? Hah? Ada jajan ke atas. Tapi ada nasi goreng, badannya di atas? Ada. Ya udah deh, saya mau makan dulu. Makasih, Teh, ya. Kita ke atas, Jon. Jon, mau beli kasur, mau nasi goreng, Jon? Gua mimpi, Bro. Tidur. Ketemu bidadari, Bro, sama janda. Kita nyari nasi goreng yang harganya yang di mall berapa nih? Kita bandingin sama nasi goreng Mang-Mang, Bro. Maaf, bentar, saya mau nanya, kalau nasi goreng gimana? Ada di sana? Ini di sini mahal apa murah? Murah. Murah. Banyak kangnya. Cemewem ini. Cemewem, siap. Nona. Sikat, Jon. Kalau nasi goreng di sini di mana ya? Oh, ada di sana. Kalau hati teteh adanya di mana? Bukan ku ingin mengganggu. Makasih, Teh. Kali-kali ngomel ah. Ya gua mah alasan aja nanya, padahal gua udah tahu nasi goreng di sana, Bro. Nasi goreng enggak, Bro? Oh, enggak ada, Bro. Nah, nasi gorengnya. Nasi goreng, Bro. Kita cobain ini ya. Nah, coba. Punten. Ibu, nasi goreng ada, Bu? Masih goreng siput aja. Kayak pedas. Ya, ya. Bukan mirip dia mah. Benar-benar. Aku mah Deden Uplis. Sama Asep Kumis. Abi tuh sekolah. Bah, Abi mana? Oh, Jon anjing sekolah. Ayah, udahin. Wah, sekolah Jon. Guys, ada sahabat-sahabat, guys. Ayo, kan TikTok-in ya. TikTok-in langsung. 1, 2, 3, cekrek. Dah. Siap. Siap. Oke guys, ini adalah nasi goreng harganya 25.000 ya. Ini ada cuminya, ada udangnya. Gua mau nyoba udang sama cumi ya. Bismillah. Wawalakum. Enak gak? Gurih, manis, enak. Ya, oke. Okay. Sekarang gua cobain bonteng ya. Di sini ada bontengnya. Bontengnya rasa bonteng. Bedanya cuma kita bisa makan pasir aja. Ya, ada baksonya, tadi belum nyobain baksonya. Bismillah, gua wakil. Enak, Bro. Biasa aja. Enak. Baksonya mantap. 25.000, standar lah. Gak terlalu banget. Segini worth it lah, harga segini, Bro. Pengen yang lebih mahal dari ini. Yaudah, kita cari lagi ya, yang lebih mahal dari ini ya. 100.000 lah, Jon. Oke. Oke guys, hari ini kita mau nyobain nasi gorengnya di 8 Padi, guys. Ya. Katanya nasi gorengnya enak banget. Kita cobain ya. Bagaimana ratusan ribu rasanya, apakah enak? Kita langsung aja. Cabut. Kita foto dulu di sini. Kita akan review dulu. Ternyata ada dua. Ini tempatnya luar biasa, Jon.
eksklusif John. Ini alamatnya di mana ya? 8 Padi di daerah di Pati Dago, Ukur. Ya? Dago, Bandung. Yang mengerjakan tugas ngopi nasi goreng yang premium John. Tetap John. Itu kesana ada lagi ya? Oh ada bro. Bro sekali mau meeting bro. Wah ini komplit banget John. Udah mau meeting bro. Kalau buat kalian yang mau meeting ya. Mantap. Puas bro. Di sini dulu. Iya di situ dong. Pak, tolong. Kenapa? Ini lah ini. Cukup kan? Guys, kita makan yuk. Ya. Bro, gue udah gak sabar nih nunggu makanan di 8 Padi ini, bro. Pengen rasain, John. Nasi goreng, 300-an ribu, John. Makanya itu, sama kopinya katanya nih, bro. Kopi terkenal, bro. Eh, datang ya. Siap, chef. Oh, mantap. Nasi goreng? Kampuang. Lihat, nasi goreng kampuang. Wih, keren. Ini banyak banget ini ya. Ini eksklusif, John. Eksklusif ini ya. Di plating langsung sama chef Hendriknya langsung, bro. Nasi goreng terkenak kayaknya, chef. Iya. Spesial bro. Padi. Harganya berapa nih yang biasa, chef? Kalau untuk yang reguler kampung ini di 55.000. Yang regulernya ini 55.000. Yang paling mahal, chef, lah. Yang ini ya. Ada nasi goreng sambal hijau pakai taco beef. Oh, pakai beef. Boleh, chef. Kita minta yang paling mahal aja, chef. Kiri Pak enggak ada beginian, Jon. Enggak ada satenya tadi, bro. Ditaburin. Oh, chef langsung ya. Oi. Ini namanya apa nih? Telur, John. Telur apa? Ayam, John. Salah, bro. Apa? Telur mata sapi. Oh. Tapi terbuat dari ayam. Oh. Ya, chef. Ya. Mantap, mantap. Ini yang premium, ini yang reguler, John. Oke. Okay, kita akan bandingkan. Tuh, lihat. Di 8 Padi ini higienis, bro. Pakai yang gini, bro. Karena premium punya, ini restoran premium mahal, bro. John. Yo, premium, John. Bro, lu dulu, bro. Cobain, bro. Asli. Gua pengen yang ini dulu, ah. Gua penasaran, ah. Sekarang gua. Ini nasi goreng harga ratusan ribu ya, 200.000 ke atas. Bismillah, gua balikin. Gua nggak lebay, asli enak. Ini memang pedas, gurih. Tapi wangi ya? Wangi. Coba gua pengen nyobain yang lu dah. Gua pengen pakai engkolnya, coba katanya engkolnya manis-manis asam gini. Bismillah, gua balikin. Gua coba pakai sambal hijau ya. Gimana? Enak, John. Kita cobain beefnya ya. Lu harus cobain beefnya, bro. Ini juga banget, bro. Rendangnya kerasa banget, gurih. Daging yang beefnya ini empuk, terus rendangnya juga kerasa banget, gurih. Manis, dagingnya empuk. Gua cobain sambalnya, gua cobain juga ini telurnya ya. Bismillah. Mantap ya. Kalian coba nasi goreng 8 Padi yang 8 poin. Kita habisin dulu, baik. Kita lanjut ke nasi goreng yang paling mahal. Oke guys, sekarang kita berada di nasi goreng yang termahal nih ya. Kita bersama chef internasional, Chef Lutfi guys. Sudah bersertifikat guys. Bukan kaleng-kaleng, John ya? Bukan kaleng-kaleng bro, ini chef internasional bro. Gimana chef? Siap? Oke, untuk sekarang kita bersama nasi goreng. Daging ya. Sama sebut juga. Perbedaannya apa, chef, buat ini mahal? Ini itu. Semua bahan dari internasional. Berarti dijamin ini rasanya spesial ya, chef ya? Ini menu spesial dari Chef Lutfi ya. Chef, itu daging kambing apa daging sapi, chef? Itu daging sapi. Dari impor itu dagingnya? Dari impor, ya. Kualitas sapi, jelas, bro. Berarti, chef. Sayuran impor. Premium, pokoknya semua premium. Semua premium. Dengan harga jutaan rupiah, bisa merasakan rasa yang spesial. Berapa harganya nih, satu porsi? Sekitar 2.758. Jadi berarti kalau berdua 5 juta lebih dong? Luar biasa ini. Ya gue penasaran, udahlah bikinlah chef. Chef, nanti kalau udah jadi pokoknya gue pengen cobain lah rasa jutaan rupiah itu seperti apa, John ya? Thank you.
Chef, chef dicobain dulu lah dong. Buatan chef harus cobain ya. Bro. Enak banget sih ini, pada chef pas. Berarti yang bikin mahal ini chef ya? Nih nih. Daging ini juga yang bikin mahal ya? Nih. Sama hok ya. Kita harus cobain ya. Masnya juga. Seafoodnya ya. Chef ini enak banget chef. Saus tiramnya saus tiram impor itu. Ini ya. Kita mantau aja. Ya, enak bro. Gak ada. Coba ini ya, kepiting ya, kepiting ya. Pakai saus apa nih kepiting? Saus Padang. Oke, coba ya. Enak banget, gak hanyir. Ini ternyata nasi goreng mahal deh bro. Pakai emas ya. Chef, thank you banget Chef. Ini ya. Gila, enak banget. Chef Lutfi, aduh. Gak ada obat ini. Apalagi mau coba, John? Belum nyobain ininya bro. Udah tadi daging gue cobain. Masnya, bro, cobain bro. Udah tadi. Udah? Harus habis ya. Siap, ntar gue habisin ah. Chef, ini kita suatu kebanggaan banget nih bisa dimasakin langsung sama Chef langsung ya. Langsung bro. Ini kalian harus coba nih nasi goreng harga 5 juta aja. 5 juta. Tapi kalau gini Chef, kalau ada yang pengen masakin gini juga bisa langsung pribadi ke Chef langsung ya. Oke bro, kalau ada yang pengen langsung dimasakin follow aja Instagramnya Lutfi ya. Oke guys, yes. Ini dia. Nasi goreng termahal yang kita pernah makan. Dari favorit banget ya. Sampai yang termahal sekarang ya. Ini memang paling juara. Yang favorit yang mana lo? Ya ini jelas lah. Ya jelas ini ya. Ada harga, ada kualitas berbeda. Ada kualitas ya. Gua habisin ya. Ini siap ya? Harus habis. Oke, buat kalian konten apa lagi versus apa lagi? Boleh tulis di kolom komen ya guys ya. Oke. Okay. Oke, nanti yang paling menarik gua ajakin kalian langsung konten bareng kita ya. Oke. Okay. Bedas kita.